Dunia kelas bulu super, Chris John mendapat penghargaan dari World Boxing Association sebagai Fighter of the Decade. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng hari Senin menyambut petinju nomor 1 di Indonesia, Chris John, yang menyabet penghargaan bergengsi dari Badan Tinju Dunia, World Boxing Association atau WBA. Chris John mendapat penghargaan atas suksesnya mempertahankan sabuk juara dunia 15 kali dalam kurun waktu 9 tahun berturut-turut. Penganugerahan penghargaan bagi petinju berjuluk The Dragon ini diberikan dalam sebuah acara di Panama City 29 Februari lalu. Andi mengaku senang dan bangga atas penghargaan yang diterima petinju kebanggaan Indonesia ini dan dirinya berharap agar lebih banyak lagi petinju muda berbakat dan bisa mengikuti jejak Chris John berprestasi di tingkat dunia.